baik Allah Ta'ala kata ataupun Rasulullah kata. Ha, baik Allah kata ataupun Nabi kata. Maka alhamdulillah. Ya, pertama sekali sebagaimana Tuhan kata dalam suratul Baqarah. Ayat yang hamba baca saat ini ayat yang ke-277. Tuhan kata gano? Tuhan kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang selalu buat amal soleh. Lagi pula orang ini wa aqamus solata wa atuz zakah. Dia selalu mendirikan sembahyang. Dia tak tinggal sembahyang dia. Wa atuz zakah dan juga dia keluar zakat. Dia tak sayang duit dia banyak mana pun asalkan zakat dia keluar, dia tak makan duit zakat. Orang ning Tuhan kata lahum ajruhum inda rabbihim. Orang ning bila mati esok dia boleh pahala Tuhan bui ke dia. Lahum ajruhum, boleh bagi orang ni tu ajruhum, pahala dia. Ambil mana pahala tu? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu. Bila dia mati esok, Tuhan bagi pahala ke dia. Ha, tu. Apa perbuatan dia? Sama ada dia semaya, sama dia bagi zakat. Hani nak yang tersifat orang beriman dan amal soleh. Ha, tu. Lagi pula sikap dia, sifat orang ning ni. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan di atas mereka itu. Tidak ada ketakutan. Orang dah sampai iman, orang dan iman dia tu kuat, dia tak takutlah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan juga dia tidak ada duka cita dalam hidup dia. Ni nak oi atau orang Islam hak sebenar dia tak ada. Orang Syiah panggil pitwang. Tak ada duka cita. Tak ada putus harapan. Ha ni nak oi atau orang Islam orang beriman dia tak ada duka cita. Dia tak using. Tengok orang Palestin lagu mana? Tengok orang Palestin ada ke tak? Ada dia mengeluh ke tak duk lawan Israel? Tak ada. Ha ni nak oi perangai orang sifat dia orang beriman sungguh. Kita duit hilang 50 kuk ngelusung pasal lembek lutut. Apatah lagi kalau orang naik tahu rumah ambil 50 ribu siap. Adik-beradik gila lah kita. Ha ni nak ayak atas kita. Kita ni nak imi, kita ni imi nipis. Imi kita dah hari ni imi nipis. Gana kata imi nipis. Alah, imej kita ni imej kebenaran. Imej kita di hari ni boleh dikatakan imej kebenaran. Apa imej kebenaran? Imej nak kebenar ya. Tapi kalau pracara duk gini orang. Supaya ikan nak masuk bubu. Kalau malah belajar ngajar, tak ada. Engkau tak boleh boleh ke apa sekarang? Kalau tes sebab kata nak pergi berah gini kata. Balah boleh dapat. Duk thank you. Ha ni panggil imi ke benda ke tidak? Nak ke benda je kita. Nampak lahir-lahir. Ha sabik ya gapo-gapo kita berubuk. Kita berubuk. Ha ni nak royak tu. Adapun orang berimi hak sebenar ning sifat dia tu hai royak. Ha tu. Kenapa orang ini? Gena Tuhan royak dua perkara ni. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Sesungguhnya orang beriman, orang suka buat amal soleh, orang sembahyang dan orang keluar zakat. Orang ni dia tak ada kuasa bimbing, gapo nak tipu atas kepala dia. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan apa yang nak tipu ke atas kepala dia. Dia tak takut. Wala hum yahzanun.
Dan dia, dia juga bila bila ditipu benda saat itu, dia tak ada duka cita. Ha, tengok ayat. Tuhan kecek dalamnya. Dalam Tuhan kecek. Ha, tu. Pas kita ukur dengan kita hari ni ada tahap ni tak? Oh, jauh lagi kita. Lepas tu buat apa boleh Tuhan wari wata wa aqimus solata wa atuz zakah. Mendirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Karena dua perkara ni tak kena royak payah. Payah. Nak boleh sembahyang sore-sore ni bukan mudah. Nak boleh sembahyang sore-sore. Nak boleh gerak itulah. Cuba perhati tengok kita. Kita sendiri, bini, anak. Ha, tu. Kita sendiri nak boleh gerak pun buat. Lama mana? Lama mana kita? Learning tu baru gerak lah. Kau nak mati dah. Kalau muda-muda tak gerak lagi. Sabit tu dia duduk pakai seluar jing cari pada lutut. Semaya jari-jari. Ha, gitu tak? Dia tak utama ke semaya. Karena semaya ni nak wui lekat sungguh payah. Nak wui ikhlas sungguh. Nak wui buat dengan hati kita nak. Tu payah. Anak supaya juga. Ha, anak supaya tu juga. Nak wui semaya dengan kita tak kena suruh tu payah. Goliknya kita kita suruh sekali dia semaya sekali. Boleh kita sengih lama tak semaya. Kadang-kadang lewat semaya habis waktu pun ada. Ha, tu nak semaya ni bukan mudah. Di makia tu hai turut tu hai sebut juga zakat. Zakat ni bukan mudah nak keluar zakat. Ha, bukan mudah nak keluar zakat. Cuba tanya orang hok banyak-banyak modal kerja. Orang yang nego juta-juta kepala modal. Zakat ada beratus ribu. 70 ribu, 80 ribu, 100 ribu zakat. Ha, tu. Bila kira zakat, berasa saya selalu dah. Berasa saya. Berapa zakat yang mahu? Eh, tak ada banyak ni, 100 lebih-lebih. Kosong mahu 300. Ha, ayat tu. Lepas kalau orang tak sampai hati, tak keluar zakat. Kalau ni dah tak keluar zakat, mikirlah. Kenapa tengok, eh, 100 ribu ni, ish. Kau beli motor ke anak, boleh kih dah ni. Haa, kalau ni zakat jadi hutan ni. Kalau Nabi dia royak ni. Tak keluar zakat. Haa, dia mata banyak sikit, saya dah nak wikau ke. Saya nak wikau ke, saya nak wikau ke, saya nak wikau ke. Padahal zakat bukan duit kita dah. Duit asnah lapan. Bukan kita dah. Ha, sebab tu nak ayat tu orang duk peringkat ni bukan biasa tu. Ni Tuhan duk royak dalam Quran nak ayat tu. Semua hak Tuhan royak ni nak wui kita pakat mikir, pakat mengaji, ambil tahu. Kata apa kita hidup dunia orang Islam lagu mana? Apa duk jadi di dalam kita ni? Kita kita molek, orang lain tak molek. Orang lain tak molek, kita orang lain molek, kita tak molek. Nak royak dalam masyarakat. Hak ni orang tak keluar zakat ni. Banyak mana lagi hari ni orang tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat. Hak sikit-sikit hak. 300-400 kot tu tak keharik hak tu. Hak orang ratus-ratus ribu ni ayat tu. Ha, sampai orang keluar zakat ni. Allah, orang cukup dah. Orang cukup dah. Ha, pasal apa? Pasal dah jadi duit, tengok mata duit. Siap, saya, 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 saya. Kerana apa tu? Kerana Tuhan jadikan dalam hati orang tadi bila dia kaya, dia berasa saya. Dia berasa saya. Tak gitu ke? Berasa saya, berasa saya lalu dah. Perangah. Dia mahu tu kau kaya, kau rajin kerja. Kau rajin kerja. Dia mahu tak, oh, suka tak ada duit nak makan kerja. Ha, kena, tengok-tengok tu. Tuhan kaya dah. Tapi dia nak kerja kuat itu lalu. Ha, dia nak lagi, kaya. Kau kaya, nak kaya lagi. Sambil perhati cuba tengok. Orang ada orang makan tu orang bukan orang kaya. Orang tengah-tengah ni. Ya. Kabar-kabar tiga hidup. Kabar-kabar kedua hidup. Tu tak ada duit kali. Kabar-kabar ketiga hidup. Kabar-kabar dua hidup. Royak puak masjid. Hak kaya. Tak ada. Tengok piti pagar tu takut dah nak masuk. Ha, cuba perhati tengok. Hani nak ayat tu Tuhan buat lagu tu. Sifat saya tu. Sifat saya. Tidak korung keluar zakat kan? Korung, korung, korung. Mulah korung tu lah.
Betul tak? Learning dia telah dibombing lagi ni. Dia telah dibombing turun lagi. Serik, 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 serik. Sikit-sikit hari. Nak yata korung Tuhan Allah. Dulu orang susah. Dia kena waris dengan Nabi Musa tu. Dia kena waris dengan Nabi Musa. Dia suruh Nabi Musa doa wi kaya. Nabi Musa doa jadi kaya. Dia panah wak mah. Katanya dia wak mah ni sepon dengan orang bakar di sengkrok. Hipung-hipung-hipung kayu tu bakar jadi mah. Kita jadi heret. Tu no ya tu. Anak koci dia ni berapa ekor uta muak. Anak koci 4 tahun mah. Tuhan suruh keluar zakat tak si, tak si, tak si. Tengok kayu setara tu tak si lagi. Boleh mah dengan mudah-mudah ya tu. Ha, cuba tengok. Ha tu contoh belakang tu. Ni kisah-kisah. Fir'aun sekarang, Haman sekarang, Korun sekarang. Nak royak atau kisah Tuhan royak lah Quran ni. Ha, jadi pelajaran bagi kita. Pengajaran bagi kita. Untuk kita ni ngaji tahu apa yang kita ambil pati-pati isi-isi di dalam sejarah. Ha, cuba tengok. Ha ni Tuhan ada royak lah Quran ni. Ni keadaan Tuhan kata. Orang ni bila imej dia begitu power dah. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Bahasa kita kata dia tak takut. Nak tipu gapo tak kepala dia aku tak takut. Hanya ya. Hanya ni plastik dia lawat Israel. Dulu pekong nak batu ya. Baru boleh senjata ni ya baru. Ha tu ramah dia sungguh lah. Sehinguh lah Israel tu. Hanya nak ya. Dia lawat sungguh. Dia tak takut dah gapo nak tipu tak dia. Walahum yahzanun. Orang ni tak duka cita. Tak using. Tidak. Tengok budak-budak mati berapa puluh ribu mati Israel tu. Banyak mana orang mati dia kena tembak di askar Israel. Kena bom. Adakah dia ada mengeluh? Tak. Tak letak tangan dia. Lawas semata. Ha, tidak. Hani nak ayat perangai orang bila imej dia tu tinggi. Kita tak ada. Kita lari perak. Kita lari perak. Kita kasih ke dunia takut ke mati. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia takut ke mati. Jadi kita jaga tamnaik kita lagi pada mati baik ku hidup. Ha kita. Ha haning nak ayat sifat dia. Yang kedua Tuhan dok cerita dalam Quran. Tengok. Haning dari surah Fatir. Tuhan kata innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang suka baca Quran. Orang yang baca kitab Allah. Kitab Allah yakni Al-Quran. Hadis. Wa aqimus shalah. Dan dia suka sembahyang, jaga sembahyang. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan dia suka belanja apa hak Tuhan wi rezeki ke dia sirran wa alaniyah dengan secara sulit susuk-susuk dan juga tak susuk zahir-zahir. Tu Tuhan ada royak ayat ni ni. Orang suka baca Quran, orang jaga semayat, orang buat khairat ke jalan Allah, tak kira dia wi secara sulit susu-susu ataupun lahi-lahi. Orang ni yarju natijaratan lan tabur, dia mengharapkan perniagaan dia dengan Allah Taala ni lan tabur, tidak rugi-rugi. Orang ni nego dengan Tuhan tak rugi, tak rugi, tak rugi. Ha, cuba tengok, cuba tengok. Ha, tengok ya, tengok. Dia ada duit pitih, dia buat ke jalan Allah. Dia sedekah sirran dengan cara sulit-sulit. Beri juga tapi beri susu-susu. Ha, ambil duit sedekah. Sedekah dua tokok, buat beli beras. Wa ala niyatan dengan cara lahir-lahir. Ha, kepo beras jabik, wak gi moh orang miskin. Ha ni. Orang ni seolah ia menego.
Nego dia tu tak temung dengan rugi. Tak rugi. Ah, sabit tu orang nego ada kala dia wilap, ada kala dia wil lebih dalam penimeng dia. Tak ada dia royak ha ni mak cik wil lebih dah ni dua kerah dah. Ikat jabi wi jual barang dia wil lebih. Ah, ha, kadang-kadang dia tak royak. Dia tengok pak ambil sendiri tambah perut. Dia tak royak. Ha tu cara sulit, cara sulit, cara sulit. Ada kalanya dia buat tu saat ni cara dengar terus tu kan dia royak. Ha mau cik tambah ni ha. Sekelu dua kerai dah. Ha royak. Orang ni kalau nego lagu ni lain tabur tak rugi, tak rugi, tak rugi. Ha cuba tengok Tuhan royak, tak rugi. Ha tengok Tuhan royak tu dalam ayat mana tu? Suratul Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qataluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tuh, tu ada royak dalam surah tu. Wailul lil mutaffifin. Neraka wailah bagi orang yang jual beli. Timem-timem. Alladzina idza qataluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila dia beli hak orang dia suka awazanuhum ataupun dia bahasa timen dengan kelu yukhsirun, tidak dia merugikan, dia curi mata, dia curi mulut cupak, dia curi mata kelu. Bila dia nak beli hak orang, dia pegang tepi cupak selok prup ambil lagi bubuh mu dia nak beli hak orang. Wei orang jual dia. Dia nak jual ke orang. Suka kerup ibu tangi tu dah selal mulut jupak dah. Ibu tangi selal mulut jupak dah. Selok beruf. Lepas tu dia parah. Dia peletik tangi. Dia parah mulut jupak. Tidak. Ha, ni nak ayat tu. Ni orang panggil orang jual beli masuk neraka wil. Masuk neraka wil. Awazanuhum. Ah tahu tu bahasa timah, bahasa timah. Akik tak pak. Ah, akik dah dah. Tuan tak ada tengok, lapai kerai je baru. Lapai kerai baru akik dah tak pak. Kak ha. Ah, hani nak ayak orang makan mata ke lu. Ah, orang kurang cuk suka teh. Bila dia nak beli orang penuh, dia jual kat orang sik kurang. Ning tuhan jadi neraka wil. Tu wailul lil mutaffifin. Jadi ada berlaku dalam Quran, dalam hukum Islam. Agama Islam ni royak berlaku. Hak jual beli, hak menikah kahwin, hak wak makan hidup hari-hari, cara tengok jaga anak, cara belajar, ya royak berlaku dah. Cara tu royak berlaku dah. Hanya kita tak tahu. Tak tahu pasal kita tak berhim ngaji. Tu ya. Kalau kita berhim cari ngaji, ada berlaku, ada berlaku, ada berlaku, ada berlaku. Haa, hani nak ayat ni. Hani apa ni? Keadaan sikap ime orang yang berime kepada Ta'ala. Haa, ni. Orang yang berime kepada Allah Ta'ala. Ni sikap dia, keadaan dia hidup nak ayat tu. Ni tu ada ayat dalam Quran. Haa, kita mari tengok pula dalam hadis pula. Ah, hok dalam hadis pula. Nah, hok dalam hadis pula lagu mana? Satu hadis yang Nabi duk cerita. Nabi kata al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga duk renu-renu kepada empat golongan manusia. Dia kita hidup dah dunia ni ambo demo supalah asal ke manusia. Dia ada dua pesan. Dia ada dua pesan. Satu, orang nak masuk syurga, dia duk minta Tuhan, ya Allah masuklah aku dalam syurga. Ya Allah masuklah aku dalam syurga, ya Allah. Minta Tuhan masuk syurga. Sebab kita ni aku ni. Nah, dia doa minta masuk syurga dah kita. Ya Allah jangan masuklah neraka, ya Allah aku tak sih panah, ya Allah.
Ya Allah, jangan masuklah neraka mu. Ya Allah, aku ni kutasi. Ya Allah. Ini segulungnya manusia. Ada segulungnya manusia lagi. Syurga tu dia rindu ke dia. Ini. Syurga dia rindu ke dia. La ilaha illallah. Supaya orang main feng tu lah. Dia ingat ke dia. Cuba tengok. Ada pak gulungnya manusia hak syurga duduk rindu. Tuhan berdoa lah, tak karik ya. Syurga tu dia berdoa dengan Tuhan. Dia masuk syurga, dia masuk syurga. Tu nak luar biasa lah. Siapa dia pak gulungnya ni? Siapa dia pak jenis orang ni? Takut kena fok itu ada lah tu ratik apa? Tengok. Yang pertama Nabi kata. Talil Quran. Orang suka baca Quran. Orang suka baca Quran. Bukan nanti banyak. Bukan nanti gaduh. Baca semua. Orang yang mati esok serga duk renu-renu ke dia. Cari mana weh. Serga duk gila. Serga duk gila kita. Apa tu? Sebab kita rajin baca Quran. Ni. Tapi di rumah kita tu tikas mayat hak kita duk mayat semua di rumah kita tu. We ada gaha, ada Quran dah tu. Ada gaha, ada Quran dah tu. Masa mano ketika man waso luai buka pat baca dah. Tak banyak tak apa 3 baris pun tak apa dah. Gaduh lagi kerja. Tak ada dak orang kerja baca hak duk ingat dah. Bila-bila gin hai kata nak untuk bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walala bas baca Quran. Nak balik tak ada dah gaduh lah jok ni. Baca hak kita ingat we ada juga. Wadduha so ko alam nasrah ko lagi gabung ikau lah. Baca semua. Orang ning syurga duk rindu ke dia. Hani keramat nak ayat Quran. Keramat. Tu. Kerana Tuhan duk royak dah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya orang yang ingat ke Tuhan saat itu Tuhan menyenangkan hati kita. Tuhan witeni hati kita. Maka di antara ingat ke Tuhan ni kita baca Quran. Kita mengatik, kita berzikir. Ni ayat ni. Engkau Tuhan royak tau, Tuhan witeni hati kalau kita ingat ke dia. Lebih-lebih lagi Nabi kata gini, ikra'ul Quran. Ikra'ul Quran. Bacalah Quran Nabi kata. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran bila kita mati esok di hari kiamat esok, dia akan mari cari kita. Mari buat apa tu? Mari syafi'an li ashabi. Ya mari nak tolong kita sebagai kita ni tua yang duk baca Quran di kampung baru dulu. Tu. Ya mari cari kita nyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa demo? Kawai Quran. Quran yang demo duk baca di kampung baru dulu. Lepas tu nak pergi ke mana tu? Mari tengok demo. Kerana demo tua kawai. Lepas tu mari apa? Syafi'an mari nak tolong. Mari nak syafa'at. Demo susah ke apa tadi? Tu nak ayat Quran. Tu nak ayat Quran deh. Apatah lagi Quran Nabi dia ayat banyak. Menghilangkan karat hati kita. Neh, menghilangkan karat hati kita. Nabi kata Quran lah menghilang karat. Karena Nabi kata hati kita ni berkarat supaya enggak besi berkarat. Innal quluba latasda'u. Sungguhnya hati manusia ni berkarat. Kama yasda'ul hadid sebagaimana besi berkarat. Nabi banding hati kita dengan besi berkarat. Besi berkarat lagu mana? Hati kita berkarat lagu tu. Tapi besi berkarat bila kena air. Hati kita berkarat sebab dosa. Dosa kita duk buat tadi tu Tuhan titik tak hitam di hati kita. Lama-lama kita tak biasa bertobat jadi keping dah. Tak nampak dah hati kita hitam. Hak tu duk jadi payah benok-benok tu. Mengapa jadi benok, baca jadi benok, royak lah erti jadi kopling. Pasal dosa kita banyak.
Sobat Nabi bila dengar Nabi kata gitu, bila dengar Nabi kata gitu, dia pun akan tangis. Wama jila'uha ya Rasulullah. Wama jila'uha ya Rasulullah. Apakah hubak yang boleh menghilangkan karat hati ini ya Rasulullah? Sobat tanya, gapo nak hilang karat hati? Ha, moga hati karat ni dosa banyak. Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah Quran. Bila baca Quran ya lokoh puf 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 lokoh. Lokoh no ayat kata. Ha, lokoh. Yang kedua Nabi kata zikrul maut. Nabi kata zikrul maut iaitu ingat kemati. Ingat kemati. Ha, tengok. Jadi dua butir ubat untuk menghilangkan karat hati. Mudah-mudah kita panggil dua butir ubat, kena telan dua butir ubat baru hilang karat di hati kita. Satu baca Quran, yang kedua ingat kemati tu banyak. Ha, tengok. Hani noyak banyak. Apatah lagi kalau dalam kubur esok. Kubur duk panggil kita tiga kali sehari. Kubur duk panggil kita tiga kali sehari. Malikil maut duk mari tamah kita 70 kali sehari semalam. Malikil maut duk mari itar kita duk rumah, duk laut, duk mana 70 kali. Amma 70, tu imeh 70. Tok bila 70, tok khotik 70, kan makan pun 70 belakang. Orang kampung pun 70, duk saja 70, duk berjual pun 70. Tak ada hak 95, tak ada. 70 belakang. Sehari semalam, jisipsi, cuma. Kubur duk panggil kita tiga kali sehari. Dia panggil, dia duk kata kita. Kubur kata, ana baitul wahdah. Aku ni rumah duk sore-sore. Ya royak kubur, dia kata, aku ni rumah sore-sore. Bukan pasal duk ramah duk sore-sore. Kalau ambo mati, ambo duk sore. Kalau Tok Ime mati, Tok Ime duk sore. Kalau Tok Bila mati, Tok Bila duk sore. Duk sore-sore-sore. Dia kata pula, kalau mu tak sewi kesik, mu bawa lah saimung daripada dunia. Mu bawa saimung yang dihidup dunia dulu. Apa tu saing kita? Dia kata, bikira atil Quran. Dengan mu tu baca Quran. Bila mu baca Quran, jadi saimung Quran dalam kubur esok. Ah, cuba tengok. Cuba tengok nak ayat kata. Jadi tak sia-sia. Hening nak ayat bekalai kita di hari ni nak pergi akhirat esok. Kena kutik lagu ni. Kena buat lagu ni. Tak ada hak betul-betul. Tak ada. Kena kutik daripada hadis Nabi. Kutik daripada Al-Quran. Dua tu je sumbernya. Hanya ulama tu duk bagi tafsir. Mari duk antibai. Apa hak Al-Quran raya. Apa hak hadis Nabi raya. Kalau dia tak antibai dengan kita, kita tak reti. Kita orang biasa. Tu ya. Ha, cuba tengok. Ha tu. Ini nak ya tu, kita nak selamat dalam kubur esok. Tu. Yang kedua dia kata kan, lima karo dia kata kubur. Dia royak kita, teragi ke kubur tu koda tu. Kalau tu saya tak kata, lingkar dengar lalu dah. Dia tak ana baitu zulmah. Aku ni rumah gelap. Gelap, 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 gelap. Ha, tengok hari orang tani kita tu, cerah ke tak? Orang tok patak. Senar-senar dengan seluk. Ambil cok gerung, 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 gerung. Cerah dah dalam kubur. Gelak, 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 gelak. Metak lah. Kau tanya dengan berita pecik. Atrik ni kena berita pecik so. Ubat lima, tak lama sikit. Nak suduh dalam kubur. Haning dia rakyat kubur tu. Ana baitu zulmah. Aku ni rumah gelap. Aku ni rumah gelap. Kalau menawi cerah tu, membawa lah lampu-lampu di dunia. Membawa bol lah, bawa pelita di dunia kalau menawi cerah ke. Apa nama tu? Lampu-lampu menawi cerah dari kubur. Dia kata, biqiyamil lail. Dengan jaga malam, wa amal ibadat.
Suh kita qiyamul lail gati. Jangan duk tidur sepo lembu orang sendung dah. Bangun pagi esok berak prek kecimpung. Tak ada bangun-bangun tidur tu ke Allah Akbar. Ha, kena bangun malam kati. Bangun malam ambil esmaya kati belum subuh. Koci je lah, boleh setengah je belum subuh. Bangun gak kecing-kecing gak ambil esmaya gak Allahu Akbar. Semai sunat tahajud dua rakaat. Allahu Akbar. Semai sunat taubat dua rakaat. Allahu Akbar. Semai sunat hajat dua rakaat. Sudah tu akak tangi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ah tu we ado gatik. Hak tu tu gi jadi pelito lek kubur esok. Gi jadi pelito ni cerah. Ha tu kia mulai kita. Pakal letak beso sekali hebok sekak tu hang jadi orang ni gak tanam kecek lah gelak gelemak. Ah ada mau tahu berapa kali dah kia mulai. Dagi kau. Lepas tu nampak dia lelah dah. Dah kali pun lagi. Ah, jadi orang ni ayat tu. Supaya kau berdoa kita. Kita besok berdoa. Kecek dengan Tuhan ke tak malam-malam. Tengah hari kita tak ada. Kita kerja buat. Tengah malam. Kita besok dah munajat dengan Allah Ta'ala. Kecek sama sore. Kecek sama sore. Hapas jadah kita akik tangan. Ya Allah ya Tuhan ku. Aku nak ayat kamu ni ya Allah. Malam ni ya Allah. Banyak hari, banyak bulan dah, ya Allah, kuna ayat kamu, ya Allah. Sebenarnya, aku ni, ya Allah. Susah hidup dunia ni, ya Allah. Tuhan dah dengar kita dah koyak dia tu. Tuhan dah dengar, dah dengar. Aku ni habis-habis susah, ya Allah. Ni, adik nak masuk mahawit sialai pula dah, ya Allah. Kakak ni, ya Allah, beritah, bercakap dah, ya Allah. Jadi lagu mana tak tahu, ya Allah. Nak koyak kita tak lawai, takut anak kecewa, ya Allah. Hak kakak kita sanggup, hak ni tak boleh sanggup, ya Allah, adik ni, ya Allah. Bagilah rezeki, ya Allah, kat aku, ya Allah, dengan mudah-mudah, ya Allah. Aku habis daya upaya dah, ya Allah. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Hari-hari ku semaya, ku ikut Mu kata, ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki, ya Allah, kepada aku, ya Allah. Boleh aku sanggup anakku ngaji ni, ya Allah. Royaklah kau, kecek dengan Tuhan. Tu panggil kecek dengan Tuhan. Ha, kecek. Gapo kita kecek. Kadang-kadang puak kita tak biasa kecek lagu tu. Tak biasa kecek dengan Tuhan. Kalau biasanya hati amin, amin. Tu apa ni, tu email dia baca doa, kita amin di belakang. Kita royak, kita baca di tangan. Kecek bahasa Melayu, kecek bahasa Melayu. Ha, ni nak ya, sungguh. Hak ni lebih mustajab. Lebih Tuhan terima kita sendiri nak ya. Panha kita, kita minta sendiri. Tu nak ya, nak ya. Ha ni nak ya. Ha tu nak ya, kita doa nak ya tu. Ha sebab tu kita di hari ni dia kena cari benar-benar. Tengok kubur dia kata kita aku ni tempat gelap, aku ni rumah gelap. No, mu mari duduk sini gelap gelemak tak nampak gapo. Gelap. Tapi kalau mu nak wi cerah gak bawa lah pelita di dunia. Apa pelita di dunia? Qiyamul lail. Hak kita duk qiyamul lail lek malam tu Tuhan hu jadi cerah kubur kita. Ha, cuba tengok. Ha, tak kita lah. Tak kita. Sampai belum ada mati ni, kita boleh cari jalan lagi. Dah mati ke, habis kira-kira dah. Ha, habis kira-kira, tak boleh buat apa dah. Ha, tu nak ayat kata. Lagi pula, dia kata kena lagi. Ana baitu su'ala munkarin wa nakirin. Aku ni rumah soalan tu nakon-nakir. Mu mari sini, mu kena soalan, mu kena jawab soalan tu nakon-nakir. Ha, kena jawab pula. Kena jawab pula. Pandai jawab, kena ngaji pula. Dia tanya soalan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Dia tanya belakang tu soalan dia tu. Kadang-kadang dia tanya so, kadang-kadang dia tanya habis. Hak tu tak kandak dia. Allah Ta'ala. Tak boleh jawab dia godeh. Godeh. Hak Nabi dia royak kata kubur datuk tu tunai puluh tahun dah. Dibakik tu. Tak ada selesai lagi soalan tu nakon-naki. Mati ni puluh tahun dah. Tak selesai lagi soalan tu nakon-naki.
Apa tak selesai lagi? Mana Datuk ni 90 tahun dah duk tengah duk godel lagi. Tak boleh jawab lagi soalan muka naki. Duk godel situ. Jawab pun tak kena lebuk. Jawab pun tak kena lebuk. Jawab pun tak kena lebuk. Tak tahu sehari-hari banyak mana. Hak Nabi Raya tu 90 tahun dah Datuk tu duk kena godel. Ha ni puak kita semua ni. Ni. Bukan yang beroyak orang lain ni. Ambo demo dah ni. Ambo kena siap cara ambo demo, cara ambo demo. Hanya ambo boleh mai royak ke demo, kata lagu ni. Tu ya. Ha, tu noyak tu. Ni kadak kita noyak lagi ke datang ni. Ha, tu lagi ke datang. Yang kedua, orang hak serga dok rindu gapo nama weh. Yang kedua. Wahafizil lisan. Orang boleh jaga mulut. Orang boleh jaga lidah. Ning syurga durenu-renu juga. Bukan mudah ni. Tidak. Mulut ni boleh bawa tuai, boleh bawa tuai ke syurga. Mulut juga boleh bawa tuai ke neraka. Sebab mulut suti ni. Ha ni, sebab mulut suti ni. Maka siapa dia boleh jaga mulut? Orang ning syurga durenu-renu. Syurga dok renu-renu. Sambil mulut kita nak berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Mulut kita dok buat benda baik. Ada juga mulut ngupak hak orang. Jajo hak orang. Kecek hak orang. Cerico hak orang. Jebeh hak orang. Ada macam-macam sebab mulut, sebab mulut. Ha ni royak tu. Nah. Tengok Nabi royak, kata Nabi tengok di Malaik Isra Mikraj orang tino rama masuk neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sebab gapo orang tino masuk neraka banyak? Nabi beroyak dua kali sebab dia. Sahid orang tino masuk neraka banyak dua. Dua kali. Satu Nabi isyarat al-famu mulut wal faraj kemaluan. Jadi orang tino ni sebab mulut. Yang kedua kemaluan. Apa kemaluan? Giduk tahan ke demo. Giduk selikuh dengan jantan lain. Tut laki dah dah, duk mai tikuk cak dengan jantan lain lagi. Tidak. Tut laki dah dah. Ha, jantan lain duk masuk kosong lagi, ada lagi. Ha ni noya. Ning kebanyakan ni. Ning kebanyakan noya. Satu mulut. Ha, mulut. Sebab tu orang jaga mulut ni besar. Serga duk renu-renu dia. Kita nak jaga lah. Kau Nabi Royak ni, jaga mulut ni tak kira tina jatah pun. Tina jatah kena jaga mulut. Bukan orang tina saja, orang jatah pun tu juga. Sambil dia tahu gapo kalau kapung hak orang, jangan duk berjaja. Tahu berita tak molek senyap. Tok laki kecek kita lari, bini lari. Bila bini kecek tu laki lari. Bila anak kecek bau lari. Jangan hidup kecek hak orang, jangan hidup jaja hak orang. Ni kita dak cari gundi orang nak kecek. Hidup bisik. Usaha siapa tak tidur tengah hari hidup kecek. Hidup bisik rumah tu royak pula. Aku tahulah aku malu. Pas mari mana tak ada mai apa aku nak royak benda ni ya kemu. Nak ai royak benda ni ya kemu siapa tak tidur tengah hari. La ilaha illallah. Duk boleh 2-3 hari habis kata lah kapur baru. Tahu habis. Mulut ke mulut. Hani ni nak ya. Hak ni lah kerana mulut nak ya. Sabi tu Nabi kata kena. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa dia kecek banyak maka salah lah banyak. Wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu. Siapa dia salah banyak maka dosa lah banyak. Wa man kasurat zunubuhu fannarul aula bih. Siapa dia salah banyak, dosalah banyak. Siapa dia dosa banyak, maka api nerakalah rak bicok. Tidak. Api nerakalah terlebih aula dengan dosa saat ini. Hati sutai dengan api neraka. Sebab apa ni? Mulut. Kecek banyak, salah banyak. Dia salah banyak, dosa kena banyak. Dia dosa banyak, api nerakalah.
Ha, tengok Nabi dah kata dah. Ha, sebab tu kita ingat molek. Kita ingat kena so je kena ingat mana royak. Kita ingat kita ni orang sesak dah di kampung baru ni. Kita orang sesak, habis-habis sesak. Apa panggil sapah dari malas dengan masyarakat kita. Orang tak ada wakiru kali, tak ada harga lah dalam kampung. Ayat tu. Sesak, habis sesak. Tak ada cuding, tak ada. Dia tu pada. Kena rumah 5 lapis, duit ada 15 juta. Pada dia itu pun, kita dah cari pagi, makan pagi. Oh, tu bini nak beranak pula dah. Lepas tu bunyi kata, hok tu pun nak masuk sekolah. Hok ni bunyi kata, duk sakit. Haa, siap dah kita. Siap. Duit tak ada susahnya. Dengan susah ni kita kena jaga agama. Apa kena jaga agama? Jangan wui susah dua kali. Tah dunia di kampung baru ni susah dah. Demo makan kutuk hati kita kutuk keladi. Susah kita cari pagi makan pagi. Bo mati esoklah tadi neraka pula dah. Hatu noya. Susah tak apa tah dunia, tapi kita kena kuatkan amal ibadat. Kita celak di akhirat esok, kita seni dalam kubur esok dan pada masa esok. Kita masuk syurga padah. Kena aku susah padah, tapi aku buat amal ibadat banyak. Aku mati esok, lebih aku dengan orang kaya tu. Lebih aku dengan orang kaya tu. Kalau duduk di kampung baru pun sesak. Cari pagi, makan pagi. Semaya pun malah duduk curi orang. Mati esok, sumak dalam neraka. Tak ada arti sikit pun. Bakir ke baik topek duduk di duit royen. Baik topek duit royen. Dia kata kena. Ya mampu dah neraka. Ya neraka, tapi kau hidup-hidup itu. Kau yang hidup itu, duit juta-juta, rumah lapis-lapis, kereta naik BMW, makan sedap-sedap hudai ke Allah, tadi dia beli, tak pek. Ikan kakak, orang pera yang tak makan, makan orang air laut, mulut kuala. Ikan barang duk ngak-ngak, dia beli, makan. Kita tak nak selayar. Padahal yang mampu masuk neraka pun, tak dunia dia puas. Kita tak ada niat pun tak boleh puas. Nak tidur tengah hari tak ada celah, duit tak ada. Tidurlah kain seher yang dah hurung di baring. Tidak. Bawa mati pulaknya sumak, neraka, demo pulak dah mana kita. Hatu kena ingat hatu sesudah. Dan kita sesak dah kuat kena amal ibadat. Kuat amal ibadat. Kita nak ambil di akhirat esok. Haning nak ayat tu tinggal. Kata tahu ni ciak kita. Yang ketiga. Yang ketiga. Gulungi yang ketiga yang syurga duk renu-renu siapa dia weh? Wa mut'imil ji'an. Orang yang suka wi makan ke orang lapar. Tidak. Orang wi makan ke orang lapar ning nak ayat kata. Syurga duk renu-renu ke orang ning orang hati baik. Orang hati baik dia. Dia ni enggak weh, dia pun tak ada kaya kali tapi dia suka tolong orang. Sukalah napa orang sesak sikit dia tolong gi. Tolong gi batu sikit-sikit. Ha, orang pesen ni nak ya ni. Kalau orang kaya kau molek lagi. Dia ni kaya. Sebulan-sebulan duk beli beras kau orang sesak dekat kampung baru ni berapa puluh guni. Berapa puluh jabi. Dia duk bagi-bagi-bagi Allahu akbar molek. Ada. Kalau sesak pun buat tu. Orang suka bantu kepada orang yang lapar. Orang lapar ni tengok Allah tak ada dah lah. Orang suka uri makan ke orang lapar. So orang tu nak ayat atas apa kucing dia pera. Kita tak kucing duk boleh nak tak ada tuan. Kadang-kadang dia nak sepuyuk, dia gaun dengan kepala ikan dengan itu. Allah ikan berkelu. Wagi boleh jabit tak tepuk-tepuk akan mari makan belakang. Nak kata, we ke benda lapar. Bukan manusia saja lapar. Orang hati molek. Orang hati molek. Tu hati molek. Tengok orang lapar mana. Tengok dia ni. Anak duk teriak, duk gantung di mek.
Nak makan ais krim, nak makan ais krim. Budak lain makan belaka dah ais krim. Anak dia ni mengisak dah. Teriak nak beli ais krim, royak tak reti. Mak dia pergi nak beli ais krim dekat we, duk kelebek-lebek lah. Duit nanti tak ada, kelebek lagu mana apa. Ais krim puluh kuk, duk minta tawar ke tuan ais krim, tak boleh ke lapar. Tak boleh ke lapar. Tidak. Nawi anak dia tu boleh makan nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Tak boleh ke lapar. Tuan ais krim tu tak boleh, kita jual 10 kuk. 10 kuk seputung ni. Ha, anak tu gantung lep lakit lah. Kita jumpa lagu ni tolong bayar. Tolong bayar we ke dia. Kerana dia tak ada duit nak we makan ke anak dia. Ni syurga duk nanti mu. Syurga duk nanti mu, we mu mati esok. Ni keadaan mu baik. Kita tolong bayarlah, tolong bayar, tolong bayar. Ha, ni nak ayat. Sebab tu kalau orang jual pun support tu juga. Kalau napa orang susah masuk kedai, tak usah ambil duit lah. Tak usah ambil duit lah, nak ayat kata. Ha, dia tak ada duit, kadang-kadang duk cari lebih dia nak bayar tu kat we. Balik kau tu, balik kau ni, balik. Engkau tak ada duit eh. Ada duit sekut dua, nak beli berah. Ha, tu nak ayat tu. Kita orang ada selalu dah. InsyaAllah Tuhan beri keberkatan dalam hidup kita. Ni nak ayat tu. Jaya lah tu dah. Mati esok syurga duk tunggu-tunggu nak ayat tu. Ha, tu. Kerana apa? Orang lapar ni kita tahulah. Sebab apa Tuhan fardu puasa? Tuhan wajib puasa berlaku. Tak kira raja pun kena puasa. Menteri pun kena puasa. Tok Nebel pun kena puasa. Orang kaya senega pun kena puasa. Kita orang sesok pun kena puasa. Kena ok supaya laku lagu tu. Tuhan nak wih rata, nak wih orang kaya berasa katik lagu mana lapar. Nak wih tahu lapar tu berasa lagu mana orang kaya wih. Bila mu tahu kata lapar lagu tu, esok-esok mu jangan dekuk-dekuk lah. Temu orang lapar, mu bui dia. Tu Tuhan suruh kita puasa nak wih tahu ramak. Nak we tahu ngamuk, nak we tahu rasa katik. Kalau tak suruh poso, mu tak poso ke kaya. Sampai mati tak poso sekali hebat. Tapi tu hai wajib sebulan bulan Ramadan. Nak we tahu rasa setara mana lapar, lapar, lapar. Lagu tu orang sesak lapar tu. Tu nak ayat tu. Hani nak ayat tu benda bisik-bisik. Yang keapaknya waso imi Ramadan. Orang poso bulan Ramadan, orang ni syurga duk tunggu-tunggu. Ada sebutin ni ya kita dekat situ. Dalam empat golongan tu kita ada hak poso bulan Ramadan. Karena kita poso bulan Ramadan kan, syurga duk rindu juga kita, kita orang poso bulan Ramadan. Kalau boleh jaga mulut pula dua. Kalau boleh jamu orang lapar tiga. Kalau rajin baca Quran empat. Boleh ada belakang tak kita pak. Ha tu nak royak kata. Ha tu ukur tengok tengok. Ukur tengok. Ha tu ukur tengok, ukur tengok, ukur tengok. Ha ukur tengok, ukur tengok nak royak tu. Ha ni golongan yang pertama. Golongan yang kedua, manusia hidup dunia ni dia nak masuk syurga, dia minta Tuhan nak dia masuk syurga. Hasani syurga dia rindu ke dia. Yang keduanya, dia tidak minta masuk syurga. Nabi pun ajarlah kita. Nabi ajar kita, ingat malam ni, ambil royak ni. Tak pasal royak lagi ni. Nabi ajar kita ke mana? Man sa'alallah al-jannata salasa marratin. Siapa-siapa yang minta kepada Allah Ta'ala nak masuk syurga tiga kali. Qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata. Maka syurga pun berdoa dengan Tuhan supaya kita masuk ke dalam dia. Apa nak royaklah hadis ni? Kita dah minta nak masuk syurga, kena minta tiga kali Nabi kata. Hei dah gitu. Lah ni kita minta sekali ya. Ya Allah Tuhan ku, masuklah aku dalam syurga mu ya Allah. Murahlah rezeki ku ya Allah. Panjanglah umurku ya Allah. Kita minta lagu tu ya.
Ni dak kalau kita nak minta syurga, Nabi pesan kata mu minta 3 kali. Tidak. Mu minta 3 kali. Ya Allah, itu aku masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadilah aku ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. 3 kali. Qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata. Syurga pun doa dengan Tuhan selalu, ya Allah, masuklah orang sana yang minta masuk syurga tu, masuk syurga, ya Allah. Tidak. Tapi nak 3 kali. Hai dah gitu. Kena sebut 3 kali. Baru syurga tu doa dengan Tuhan, kita boleh masuk syurga. Haa. Wa manistajara billahi minan nar. Siapa-siapa yang minta melindung daripada neraka. Siapa-siapa minta jauh daripada Allah Ta'ala akan neraka. Qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Siapa dia minta jauh dengan syurga? Ya Allah, itu aku. Jauhlah aku daripada syurga, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada syurga, ya Allah. Ya Allah, jangan aku masuk dalam neraka. Ya Allah, jauhlah aku dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan masuklah aku dalam neraka-Mu, ya Allah. 3 kali. Maka neraka kata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, mujauhlah orang saat ini daripada neraka. Neraka tu doa dengan Tuhan, kita jauh dengan neraka. Tapi nak 3 kali, nak 3 kali. Hei dah gitu. Itulah pengajian kita pada malam ni. Nak ya tu. Pengajian kita malam ni. Hani nak ya. Ingat malam, ingat malam, ingat malam. Kita ngaji dah. Nak minta masuk syurga 3 kali. Minta jauh dari neraka 3 kali. Lepas nak minta nangis, minta hal lain, tak ada apa. Minta hal lain pun tak ada apa. Tu cara nak ayat kata Nabi, ayat dia lah hadis. Allahu Akbar. Itulah lebih kurang malam ni. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa sepatah dua? Gana. Tak ada deh. Ya, ya, ya. Tak ada deh. Tadak dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhirna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin.